Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Carden resmi menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan. Usai dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Aula AHA Nasution Markas Besar Angkatan Darat, Mabesat, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Di hari pertama menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Carden memasuki Markas Komando Daerah Militer atau Kodam 1 Bukit Barisan, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Terlihat sejumlah pejabat utama Kodam 1 Bukit Barisan dan laporan hormat jajar disertai tradisi pedang pora dalam penyambutan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Ahmad Daniel Carden dan istri. Kemeriahan sambutan pejabat baru Pangdam 1 Bukit Barisan juga dilakukan seluruh prajurit TNI dan aparatur sipil negara mengiringi kehadiran Mayjen TNI Ahmad Daniel Carden dan istri dengan tarian Batak khas daerah Sumatera Utara. Selain itu, pejabat lama Mayjen TNI Hasanuddin dan istri, penyambutan Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Carden, beserta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Persid Daerah 1 Bukit Barisan, Nyonya Intan Daniel Carden. Terlihat acara tradisi penerimaan pejabat baru Pangdam 1 Bukit Barisan dengan penandatanganan dan penciuman dua jas satuan Kodam 1 Bukit Barisan. Selain itu juga dilakukan tradisi pelepasan pejabat lama menuju tempat tugas yang baru. Rasa hormat dan bangga pada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil serta keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan. Selama lebih kurang 15 bulan, saya telah bersama-sama dengan kalian melaksanakan tugas secara profesional dan profesional serta penuh dedikasi yang tinggi. Selama saya menjabat sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Melanjutkan mendukung apa yang menjadi tugas pokok Angkatan Darat di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan.